طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله، kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Asy-Syarhul Muyassar ala Al-Alfiya Ibn Malik. Dan sekarang kita sampai ke perkataan musannif rahimahullah taala, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dan ini adalah pembahasan tentang al-kalamu wa ma yatalafu minhu, ya. Kalam dan apa yang menyusunnya. Kalimat dan apa yang menyusunnya. Baik, ayo baca, Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-kalamu ma yatalafu minhu. Emang ada wawunya? Al-kalamu ma yatalafu minhu. Oh, harusnya pakai waw itu, ya. Al-kalamu wa ma yatalafu minhu. Baik, terus. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harful kalim. Thumma harfunil kalim. Thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna ma'syarul nahwiyina. Ma ijtama'a fihi amran. Lafzu al-ifadatu. Bihaythu yalfadhu bihi al-mutakallimu wa yufidul sami'a. Wa mithaluhu istaqim wa muhammadun qama wa zaidun qa'imun. Wal kalimu ajza'uhu thalathatu. Ismun karrajulin. Wal fi'lu kassala. Wal harfu kassala. Wal harfu mithlu inna wa akhwatuha wa harf wa hurufil jarri. Wahidul kalim kalimatun sawa'un kanat isman aw fi'lan aw harfan. Wal qawl lafzu amma shamila kalamu wal kalamu wal kalimatu. Jadi harusnya wal qawlu lafzun amma, ya. Lafzun amma. Oh, nah. Lanjut satu. Lulang wal qawlu. Wal qawlu lafzun amma shamila kalamun wal. Ini kalau ada dalam kalau gitu pakai ay aja, ya. Ay shamila al kalama. Ay shamila kalama wal kalama wal kalima wal kalima wal kalam wal kalimatu wal kalimatu. Naam. Fal kalamu qaul wal kalima qaul wal kalimu wal kalimu qaul wal kalimatu qaul. Wal kalimatu yuradu biha qaul mufrad. Al qaulul mufrad. Al qaulul mufrad wa qad yatluqu ala kalami tutlaqu. Wa qad tutlaqu ala al kalami nahwi kaburat nahwu nahwu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ay qawlihim. Dikit aja lo. Eh, ay qawlihim ittakhadallahu walada, ya, baru berhenti. Ittakhadallahu walada. Tayyib, dah. Artiin dulu, panjangkan. Perkataan ialah apa yang dikatakan min darinya. Antum lagi ngomongin yang mana sih? Kalamuna. Oh, kalam menurut kami gitu. Oh, kalam menurut kami apa yang adalah lafaz yang berfaedah. Oh, yang masuk sini. Adalah lafaz yang berfaedah yang seperti istaqim. Istaqim. Ismun, kemudian isim, fi'il, kemudian huruf kalim yang diucapkan. Itu namanya kalim. Udah kalim aja, oh, itu istilah kan. Tersendiri. Wahiduhu yang pertama weh. Tunggalnya itu namanya kata. Oh, tunggalnya itu yaitu kata, seperti perkataan wa qawlu am. Mana sepertinya sih? Enggak sih. Dan ucapan itu lebih umum. Dan ucapan itu lebih umum. Dan kalimat biha kalam. Dan kalimat itu terkadang dianggap sebagai kalam. Yu'am kalam. Yu'am itu dianggap, ya. Jadi seperti kalau kita bilang kalimat ikhlas, kan ngomongnya kalimat, kan? Kalimatul, kan kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata, kan? Bukan kalimat, kan? Kalimatul tauhid. Itu kan bukan kalimat, kan? Tapi kalamut tauhid, kan? Itu yang dimaksud dengan terkadang kalau kita bilang kalimat maksudnya adalah kalam atau jumlah, ya. Baik. Lanjut. Seperti perkataan kami yaitu para shodiqin, para ahli nahwu. Ahli nahwu, apa yang dikumpulkan darinya yaitu dua hal. Bukan. Apa yang terhimpun padanya dua perkara. Apa yang terhimpun darinya dua perkara, yaitu padanya.
padanya dua perkara, yaitu yang pertama lafaz, yang kedua adalah manfaat atau faedah. Jadi syarat kalam menurut ahli nahwu yang pertama harus lafaz, yang kedua harus memiliki faedah. Memiliki faedah. Baik, lanjut. Lafaz dengan sekira-kira melafazkan, iya. Mutakallim melafazkan, iya, dan orang yang berbicara orang melafazkan dan yang mendengar paham, dan memberi faedah kepada yang mendengar. Mendengar ya. Contoh, dan contohnya adalah istiqim, luruslah. Istiqomahlah. Dan Muhammad telah berdiri, dan Zaidun orang yang berdiri. Iya. Dan adapun. Tahu. Jadi, ya, syarat kalam itu kan kalau dijumlah gimana? Al kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'iyyah. Sebenarnya sepanjang itu bisa diringkas jadi dua. Lafzun mufid. Karena inti dari kalam itu dikata mufid kan. Berfaedah. Karena seperti misalnya kalau kita bilang murakkab. Setiap kalimat yang mufid pasti murakkab, ya enggak? Tapi tidak semua yang murakkab mufid, betul? Ya enggak? Setiap yang mufid pasti murakkab, tapi tidak setiap murakkab itu pasti mufid. Contohnya apa? In qama Zaidun. Ini mufid enggak? Enggak. Misalnya orang ngomong in qama Zaidun, mufid enggak? Enggak. Enggak, karena artinya apa? Jika Zaid berdiri. Pasti orang nanya kan, kenapa dia tidak berdiri? Ini menunjukkan bahwa murakkab itu ya hanyalah tambahan. Yang penting intinya ada di mufid. Kalau udah mufid pasti murakkab, ya. Makanya kalau di alfiyah cuma kalamuna lafzun mufidun. Kalam menurut kami adalah lafaz yang berfaedah. Karena kalau udah dibilang berfaedah maka dia udah pasti murakkab dan udah pasti bil wad'i, ya. Kalau versi Junmiah seperti itu. Makanya sini beliau contoh oleh Dr. Abdul Aziz istaqim. Istaqim sekalipun cuma kelihatannya cuma satu, tapi kan istaqim anta asalnya kan. Kemudian Muhammadun qoma, Muhammad telah berdiri. Zaidun qaimun, ini contoh kalam ya yang beliau berikan. Baik. Ya lanjut. Dan perkataan dibagi menjadi tiga. Isim, contoh seperti laki-laki. Dan fi'il seperti salat. Dan huruf, contohnya in. Dan saudara-saudaranya. Bukan in, inna. Inna. Dan saudara-saudaranya dan huruf-huruf jar. Dan tunggalnya kalim adalah kata. Dan tunggalnya kalim adalah kata. Sama seperti isim. Kalau kayak sawankan itu sama saja ya. Sama saja seperti isim dan atau fi'il atau huruf. Kalau ngerti sawankan itu sama saja apakah di isim atau fi'il atau huruf gitu ya. Terus. Dan perkataan lafaz yang umum meliputi pembicaraan, kemudian kata dan jumlah kalimat. Kalimat itu kata. Al-kalam itu kan kalimat. Kalim itu apa namanya? Dia bukan kalimat. Al-kalim itu apa? Frasa ya. Jadi kalau ada in koma Zaidun itu kita bilangnya frasa. Jadi in koma Zaidun bukan kalam karena enggak mufid. Tapi dibilang kalim iya karena dia tersusun dari ada huruf, ada fiil, ada isim, itu namanya kalim. Nah, kalimat itu adalah tunggalnya ya. Jadi kalimat itu tunggalnya. Terus maka perkataan adalah kata dan frase adalah kata dan perkataan adalah kata. Kalimat itu kata. Kata adalah qaul ya. Jadi kalau qaul itu lebih umum dari semuanya. Jadi kalau qaul itu namanya ucapan kan, qaul itu kan ucapan ya. Ucapan itu kan boleh kata, boleh kalimat, boleh frasa kan. Makanya qaul itu lebih umum dibanding kalam, kalim dan kalimat ya. Baik, lanjut. Dan dalam kata dan kata itu ya terkadang dikendaki dengannya al-qaulul mufrad. Bukan terkadang. Dan kata itu yang dikendaki dengannya adalah al-qaulul mufrad, ucapan yang tunggal. Jadi kata itu kan satu kata kan, satu ucapan kan. Tayyib, terus. Dan terkadang. Ingat kalau qad itu setelahnya fiil terkadang ya. Dan terkadang telah di qad telah sih. Ini kan fi'il mudhari.
dan terkadang dimutlakkan atas kalimat. Jadi kata itu kadang dianggap kalimat. Contohnya di surat ini ya, kaborat kalimatan takhruju min afahim, amat besar kata yang keluar dari mulut mereka. Ini kan asalnya kalimat itu kata kan, tapi kan yang dimaksud dengan kalimat sini adalah kalam kan, ungkapan mereka ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak. Ittakhadallahu walada ini kan apa? Kalam kan? Tapi dikatakan sini kalimat. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita bisa bilang kalam itu sebagai kalimat. Jadi seperti kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, itu kan kita enggak bilang kalamul ikhlas kan? Tapi kalimatul ikhlas. Padahal kan kalimatul ikhlas kalau kita mau terjemahin kata ya, bukan kalimat ikhlas ya. Jadi terkadang kalam itu kita sebut sebagai kalimat. Ya, kalimatul ikhlas dan seterusnya. Taib wa kama. Wa kama taqulu alqa al-khatibu al-yawma kalimatan. Wa aktsarun nususi ja'at bihadhihi al-ma'na. Bihadzal. Bihadzal ma'na. Bihadzal ma'na. Biljarri wa at-tanwin. Dulu jemin dulu. Sebagaimana perkataanmu menceritakan khatib pembicara menceritakan menyampaikan kalimat pada hari ini. Kata pada hari ini. Dan banyak. Ya, jadi alqal khatibul yawma kalimatan. Khatib menyampaikan hari ini kalimatan, beberapa kata. Ya, sepatah kata lah. Kan kita sering kayak gitu kan? Kami mohon kepada Pak RT untuk memberikan sepatah dua kata, ya kan? Itu kan yang diinginkan dari sepatah dua kata adalah kalimat kan? Sama, orang Arab pun makanya kayak gitu. Kita katakan alqal khatibul yawma kalimatan. Padahal yang dimaksud tentu bukan hanya mengucapkan satu kata kan, tapi mengatakan kalam ya. Jadi ini yang dimaksud. Terkadang apa namanya, kita tuh menggunakan kalimah yang artinya kata sebagai kalam. Dan kebanyakan nas-nas datang dengan makna ini. Ya, jadi banyak nas-nas yang kita istilahnya adalah kalimah ya. Taib, ayo baca jangan berjari. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Lil ismi tamyizun hasala bi wahidin min hadhil mumayyizat. Al awal al jarru bismillahirrahmanirrahim. Al thani at tanwinu fiha kutubun qayyimah. Al thalith an nida ya maryam qunuti li rabbik. Al rabi' al arrahman. Al khamis al isnadu ilaihi wa jaa rabbuk. Ya, terjemahin dulu. Udah, terjemahin? Ya. Dan tanda isim itu adalah dengan jar dan tanwin. Najibainya atau bil jari dengan jar. Dengan jar dan tanwin. Dan tanwin dan nida. Dan nida dan alif lam. Dan menyandarkan kepada isim tamyizun hasal. Kan asalnya hasala tamyizun ya. Terjadi maka jadilah perbedaan. Jadilah perbedaan ya. Taib. Bagi isim itu ada pembeda yang dihasilkan di antara satu dari pembeda-pembeda ini. Pembedanya. Yang pertama ia adalah jar seperti dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah tanwin seperti dalam firman Allah fiha kutubun qayyimah. Yang ketiga adalah nida seperti dalam firman Allah ya maryam qunuti li rabbik. Yang keempat ada alif lam al seperti dalam firman Allah ar-rahman. Dan kelima adalah menyandarkan kepada isim seperti dalam firman Allah wa jaa rabbuk. Baik. Jadi setelah beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan kalam, beliau kan tadi udah bilang bahwa kalam itu tersusun dari isim, fi'il dan huruf ya. Nah, sekarang beliau mulai bahas satu-satu. Jadi yang pertama yang dibahas adalah isim. Bagaimana ciri-ciri isim? Beliau katakan sini bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar dan tanwin dan nida dan juga al dan juga musnadin lil ismi, maksudnya apa? Disandarkan kepada isim, hasala tamyizun, dihasilkan perbedaan. Jadi maksudnya kita bisa mengenal isim dengan tanda-tanda ini. Yang pertama apa? Jar. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ini contoh lengkap jar ya. Karena jar itu ada tiga kondisi.
dijarkan dengan huruf, contohnya bismi, ya enggak? Bismi ini contoh dijarkan dengan huruf. Kemudian dijarkan dengan idhofah, yang mana? Lafzul jalalah Allah ya. Allah ini dijarkan dengan sebab jadi mudhaf ilai. Kemudian yang ketiga dijarkan karena mengikuti, mengikuti kata yang majrur maka dia majrur. Dalam hal ini dia adalah na'at. Jadi masya Allah ya, dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim tiga bentuk jar ada semua. Dijarkan dengan huruf bismi, dijarkan dengan idhofah Allahi, dijarkan dengan mengikuti ar-rahmani. Baik. Kemudian tanda yang kedua bagi isim adalah at-tanwin. Setiap kata yang akhirnya tanwin pasti isim, karena enggak ada fi'il atau huruf yang tanwin. Contohnya fiha kutubun qayyimah ya. Maka kutubun dan qayyimatun keduanya adalah isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Kemudian yang ketiga yang juga tanda isim adalah nida. Setiap yang ada setelah huruf nida ya, setiap munada pasti isim ya, enggak mungkin kita manggil fi'il kan. Kan ya kataba kan enggak mungkin ya. Ya yang suruh enggak mungkin. Jadi setiap ada harfun nida pasti isim. Contohnya dalam firman Allah, ya Maryamu qunuti li rabbiki. Di sini ya Maryamu, yang jadi syahid adalah Maryamu ya. Maryamu isim. Kenapa? Karena terletak setelah nida. Baik. Kemudian yang keempat yang juga jadi tanda isim adalah al. Semua kata yang ada al di depannya maka dia adalah isim. Contohnya adalah ar-rahman. Kemudian yang kelima musnad ilai. Semua kata yang butuh disandarkan kepada kata lain maka dia adalah isim. Contohnya waja'a rabbuka. Rabbu ini kan disandarkan kepada ja'a ya, kepada ja'a. Ya. Sandarkan ini bukan mudhaf ilai maksudnya ya. Tapi maksudnya musnad dan musnad ilai itu misalnya fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Setiap kata yang butuh disandarkan maknanya kepada yang lain maka dia adalah isim ya. Itu maksud dari isnad ilai. Baik. Lanjut ya. Ita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham الفعل يتميز بواحد من هذه التاء سواء كانت للتأنيث نحو نعم. ini التاء ya. التاء كان بدل ya. التاء. من هذه التاء سواء كانت للتأنيث نحو نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أو المتكلم أو المتكلم نحو آمنت أو المخاطب كقولهم أكلت تمري وعصيت أمري. Wa hiya alamatul fi'lil madhi faqat ya'ul mukhatabati ya'il dong ya'il mukhatabati faquli wasrubi wa qarri 'ayna wa hiya alamatul amri faqat nunit tawkidi nahu iqbalanna wa aqbilanna wa nahu aqbilanna wa hiya lil amri wa yuqbiluha al mudhari'u wa siwal fi'li wal wa yaqbaluha ya wa yaqbaluha al mudhari'u wa siwal fi'li wal ismi al harfu kahal tadkhulu ala al ismi wal fi'li wa fi wala tadkhulu illa ala al ismi wa lam wala yadkhul illa ala al fi'li al mudhari'i nahwu lam yasamma bi fathhi ash-shin wa dhammiha. Dengan ta seperti dalam kata fa'alta dan atat wa yaf'ali dan ya pada if'ali dan ya pada if'ali wa nuni dan nun pada kata aqbilanna ya adalah fi'il menjadi jelaslah fi'il gitu maksudnya. Oh, menjadi jelaslah fi'il. Dan selain keduanya ialah huruf seperti hal dan fi dan lam dan fi'il mudhari datang mengiringi ya. Dan fi'il mudhari mengiringi lam dan yasam. Mengiringi lam seperti yasham, maksudnya seperti lam yasham gitu ya. Mengiringi lam seperti Seperti lam yasham. Seperti lam yasham. Itu maksudnya mengiringi lam, contohnya lam yasham gitu. Baik. Fi'il berbeda dengan satu di antara memiliki perbedaan dengan satu di antara. Terbedakan aja artinya. Al-fi'lu terbedakan dengan satu di antara ini ya adalah atta. Baik ya adalah baik dia untuk tanis seperti kalimatnya batil murdiatu wabi satil fatimatu. Apa artinya? Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyusui dan seburuk-buruk
Wanita adalah wanita yang menyapih. Wanita yang menyapih. Maksudnya untuk bayi di bawah umur 2 tahun ya. Karena kalau udah di atas 2 tahun kan enggak masalah sapi ya. Jadi maksudnya seburuk wanita itu yang menyapih maksudnya belum waktunya, belum sampai 2 tahun tapi udah disapi ya tanpa alasan yang syar'i, maka itu adalah wanita yang buruk. Sedangkan wanita yang menyusui anaknya sampai haulain 2 haul 2 tahun maka ini adalah wanita yang baik. Taib. Terus atau mutakallim seperti kalim seperti kata amantu atau mukhatab seperti perkataan mereka kamu telah memakan kurmaku dan kamu telah menyelisihi perintahku. Dan ia termasuk dari tanda fi'il madi dan ia termasuk tanda fi'il madi saja. Taib, tar jelasin dulu. Jadi setelah beliau ini Ibnu Malik menjelaskan tanda isim tadi kan? Bil jari wa tanwin wa nida wa al pemusnahan lis mitamijul hasal, maka sekarang beliau mulai menjelaskan tanda fi'il. Jadi kalau tadi tanda isim, sekarang tanda fi'il. Apa tanda fi'il? Bita fa'alta, dengan ta yang ada pada lafaz fa'alta dan juga atat. Dan ya yang ada dalam lafaz if'ali dan nun yang ada pada lafaz akbilanna fi'ilun yang jali, menjadi jelaslah fi'il. Jadi tanda yang pertama adalah ta yang ada pada fa'alta. Ini ta apa namanya? Ta fa'il ya. Maka tak fa'il semuanya adalah tanda bahwa dia adalah fi'il. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Ini namanya tak fa'il. Dia sebagai tanda dari fi'il. Kemudian ta yang ada pada lafaz atat, yaitu tak ta'nis ya. Semua tak ta'nis ini merupakan tanda fi'il. Karena enggak ada isim yang diakhiri tak yang berharakat sukun seperti ini ya. Ini khususan dari fi'il. Kemudian ya yang ada pada lafaz if'ali ini namanya ya apa? Ya mukhatabah ya. If'ali kan ya mukhatabah kan. Begitupun fi'il mudhari ada juga yang ada yang mukhatabahnya. Itu yang mana? Taf'alina ya. Taf'alina itu ya-nya juga tanda kalau dia adalah fi'il. Begitupun nun yang ada pada lafaz akbilanna. Nun apa ini namanya? Namanya nun taukid. Asalnya akbil. Terimalah. Kemudian ada ya nun taukid. Akbilanna. Karena memang kalau ada nun taukid dia mabni ya. Dan cara paling mudahnya kalau ada nun taukid itu difathahkan. Asalnya akbil jadi akbilanna ya. Terimalah dengan akbilanna bedanya apa? Akbil dengan akbilanna apa bedanya? Akbilanna ada penekanan. Akbilanna ada penekanan karena ada nun taukidnya. Jadi dengan ta ya fa'il kemudian ta ta'nis kemudian ya muannatsah mukhatabah dan juga nun taukid baik nun taukid khafifah ataupun nun taukid saqilah ya menjadi jelaslah fi'il. Jadi ini adalah tanda-tanda fi'il. Lanjut ya. Ya ilmu khotobah mana? Ini. Ya, selanjutnya yang mukhatabah. Ya ilmu khotobati faquli wasrubi waqar ya. Oh, ini gimana? Ya. Ya mukhatabah seperti dalam kata faquli wasrubi waqar ya aina dan ya adalah tanda fi'il amr saja. Nun taukid seperti contoh seperti dalam kata akbilanna dan ia adalah untuk perintah dan ia juga menerima mudhari. Tep, jadi kata pensyarah yaitu Dr. Abdul Aziz beliau mengatakan yang disebutkan tadi di awal bita fa'alta wa atat itu adalah tanda khusus fi'il madi saja. Karena enggak ada tak fa'il untuk fi'il mudhari. Ada enggak? Ada. Kalau fi'il mudhari itu yang jadi fa'il bukan tak ya, tapi apa? Alif ya kan, alif musanna, waw jama' sama nun niswah. Oleh karena itu beliau katakan kalau tak fa'il itu hanya menjadi cirinya fi'il madi. Begitupun dengan tak ta'nis. Tak ta'nis hanya nempel sama fi'il madi. Enggak ada tak ta'nis yang nempel sama fi'il mudhari. Makanya kata beliau tak ta'nis dan juga tak fa'il itu adalah tanda khusus fi'il madi. Adapun ya mukhatabah ya. Ya mukhatabah ini adalah tanda untuk fi'il amr saja. Ya sebenarnya ini perlu di fihi nadhar ya. Antum setuju enggak dengan ungkapan beliau bahwa ya mukhatabah itu hanya untuk fi'il amr? Contohnya dalam ayat faquli washrabi waqri aina, maka makanlah dan minumlah dan ya jadilah penyejuk mata. Setuju enggak? Kalau apa? Alasannya apa? Kalau bisa menunjukkan mukhatabah juga kepemilikan. Enggak kan kata beliau ya mukhatabah ini hanya tanda bagi fi'il amr saja. Setuju enggak? Oh, enggak. Kayak tadi. Kenapa? Karena fi'il mudhari pun ada kan yang mukhatabah?
Kita katakan tafa'alina itu kan ya-nya yang mukhatabah. Iya bukan? Iya. Cuma mungkin barangkali kalau tafa'alina itu kan udah ada nunnya juga kali. Mungkin maksud beliau yang ya-nya polos ya seperti kuli, isyrabi sama qari. Baik. Kemudian nun taukid contohnya aqbilanna. Asalnya aqbil. Terimalah. Kemudian ada nun taukid jadi aqbilanna, ya. Wahya lil amri dan nun taukid ini bisa untuk fil amr dan bisa juga untuk fi'il mudhari. Jadi memang kalau nun taukid bisa masuk ke fi'il mudhari. Misalnya yadribu Zaidun Aliyan. Gimana caranya biar jadi nun taukid? Yadribanna Zaidun Aliyan. Ya, yadribanna Zaidun Aliyan. Zaid benar-benar memukul Ali. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Wasiwal fi'li. Dan selain fi'il dan isim, ialah huruf seperti hal yang masuk kepada isim dan fi'il, dan fi yang masuk kepada isim, dan lam yang dan fi yang tidaklah masuk kecuali kepada isim, dan lam dan yang tidaklah masuk kecuali kepada fi'il mudhari. Seperti contoh lam yasamma dengan memfathahkan sin dan mendomahkannya. Baik, jadi setelah beliau menjelaskan tanda isim kemudian tanda fi'il, maka sekarang beliau mulai membahas tentang huruf ya. Kata beliau yaitu Ibnu Malik, siwahumal harfu kahal wa fi walam. Fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam. Selain keduanya, maksudnya apa? Selain fi'il dan isim, maka dia adalah huruf. Contohnya hal, fi, dan lam. Fi'il mudhari' itu mengiringi lam seperti lam ya syam. Perhatikan di sini, ini masya Allah ya, salah satu bentuk kejelian beliau dalam menyusun kitab ini. Beliau nggak sembarangan nih nyebut huruf, nggak ngasal gitu. Kenapa yang dipilih hal, fi, sama lam? Kenapa? Karena itu sepatutnya kalau huruf. Jadi hal itu mewakili huruf yang hanya masuk kepada gimana? Hal itu bisa masuk kepada isim, bisa pada fi'il, ya nggak? Ya. Hal Zaidun dahaba, boleh kan? Hal dahaba Zaidun boleh? Boleh. Jadi hal mewakili huruf yang bisa masuk kepada fi'il dan isim. Kemudian fi mewakili huruf yang hanya bisa masuk kepada isim. Kan nggak mungkin ada fi setelahnya fi'il mudhari kan? Kemudian lam mewakili huruf yang hanya masuk kepada fi'il. Tidak mungkin setelah lam isim. Jadi ini nggak ngasal beliau nyebutnya. Ada tujuannya. Nah, fi'il mudhari itu ada yang mengiringi lam. Contohnya lam yasham. Baik, kita lihat salahnya tadi. Jadi kata beliau, jadi lam itu tidak masuk kecuali kepada fi'il mudhari. Contohnya lam yashamma dengan memfathahkan shin dan mendomahkannya. Maksudnya boleh baca lam yashamma, boleh lam yashumma. Ya. Kalau ujungnya tetap ya. Kalau ada fi'il yang diakhiri tasdid ketika majzum, dia tetap tasdidnya. Jadi enggak jadi lam yashum gitu, enggak. Ya, kan asalnya syamma yashamu kan. Ketika ada lam tetap lam yashamma. Baik. Ini masih lanjut atau tidak pembahasan? Oh, masih lanjut ya. Baik, lanjut. Ini. Baik. Wa ma bi al-af'al bit tamis wasil bin nun fi'lan al-amri in amrun amrun fuhin wal amru in lam yakul lin nun wa mahal fihi huwa ismun nahmu sah wa hay wa hayyahal. Mayyiz ma bi al-af'al ماضي الافعال ميز ماضي الافعال ماضي الافعال ميز ماضي الافعال بالتاء بجميع انواعها كما تقدم وميز فعل الامر بالنون بشرط اي يفهم منه الامر والطلب كما تقدم وذلك الامر ان لم يكن للنون محل فيه اي لا يقبل نون التوكيد هو اسم فعل نهو ص بمعنى اسقط وحيهل بمعنى اقبل او عجل
fa in kullan masa fa in si fa inna kullan minhuma la yaqbalun nun nuna ayat nuna ayo main kemudian fil yang madi dengan ta mis bedakanlah oh misalnya dengan ta mis itu kan bedakanlah tamis bukan satu kata bita mis jadi fi'il madi itu dengan tak bedakanlah wasim dan sifatilah dengan nun dengan fi'il fi'il amr dengan nun fi'il amr jika perintahnya dipahami dan perintah apabila ya dan perintah apabila tidak bisa menerima tempat nun di dalamnya terdapat isim seperti masa begitu ngerjainnya dan perintah itu jika tidak menerima tempat nun maka dia adalah isim paham gak maksudnya jadi kalau ada kata yang bermakna perintah tapi tidak bisa menerima nun maka dia bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr paham maksudnya itu maksudnya ya contohnya so dan wahiyah iya bedakanlah fi'il madi dengan ta dengan seluruh apa macamnya sebagaimana yang telah lalu maksudnya apa kan ta fa'il itu ada yang mufrad ada yang musanna mudzakkar tuma ada yang jamak mudzakkar tum ada yang mufradah muannasah ti kemudian musanna muannas tuma dan tuna jamak muannas itu semuanya jadi tanda fi'il madi ya seluruh jenisnya itu maksudnya baik lanjut kemudian bedakanlah fi'il amr dengan nun dengan syarat dipahami dengannya dengan dipahami perintah dan permintaannya sebagaimana yang telah lalu dan begitu pula dan itulah amr jika jika tidak menerima tempat nun, jika tidak menerima tempat nun, atau tidak, ya, atau tidak menerima nun taukid, dia adalah ism fi'il. Contohnya so' dengan makna diam. Wahiyahal dengan makna tadi malah. Awajil atau buru-buru lah. Ajil bersegeralah. Bersegeralah. Ajil. Dan maka sesungguhnya seluruh keduanya tidak menerima nun. Baik, ya. Jadi ini masih lanjutan yang tadi ya. Wa madiyal af'ali bita miz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun qiyam. Jadi fi'il madi itu dengan tak bedakanlah dan sifatilah. Jadi tak fa'il semuanya adalah tanda bagi fi'il madi. Kemudian bin nuni fi'il amri, begitupun dengan fi'il amr. Ya. Bedakan dengan adanya nun. Nun apa? Nun taukid. In amru bim jika perintahnya dipahami. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sahwahayahal. Dan fi'il amr itu jika tidak bisa menerima ya tempat nun padanya, maka dia adalah isim. Jadi maksud isim sini adalah isim fi'il amr. Contohnya soh dan hayyahal. Kenapa soh sama hayyahal bukan fi'il amr? Karena soh dan hayyahal tidak bisa menerima nun taukid. Jadi enggak ada tuh namanya sohanna atau hayyahalanna, enggak ada. Soh sama hayyahal enggak bisa disambung dengan nun taukid. Makanya kita enggak boleh mengatakan soh dengan dan hayyahal sebagai fi'il amr enggak boleh, tapi dia adalah isim fi'il amr ya. Soh ini maknanya adalah uskut, diamlah. Hayyahal maknanya adalah atbil, terimalah atau ajil. Ya bersegeralah ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Jadi jelas ya dari bab al-kalamu wa ma yatalafu minhu kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama tadi ya ini falasoh ya. Yang pertama tadi kita belajar bahwasanya definisi kalimat dalam bahasa Arab adalah lafdun mufidun. Setiap lafaz yang berfaedah itu artinya yang mendengar itu paham.
tidak lagi bertanya kepada pembicara. Karena kalau pendengar masih bertanya, berarti kalimatnya belum sempurna. Seperti kalau kita mengatakan koma Zaidun, ini informasi tentang berdirinya Zaid. Yang mendengar pasti paham. Tapi kalau kita ngomongnya in koma Zaidun, sekalipun dia murakkab, tersusun dari tiga kata bahkan, in, koma, dan Zaidun, ini nggak bikin orang paham. Orang akan nanya kan, in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Kenapa jika Zaid berdiri? In koma Zaidun, aku ma'ahu. Jika Zaid berdiri, saya berdiri bersamanya. Itu definisi dari kalimat yang sempurna. Harus membuat pendengarnya itu paham, tidak bertanya lagi. Ya, baik. Kemudian kita setelah itu membahas bahwasanya unsur penyusun kalam ada tiga ya, ada fi'il, ada isim, dan ada huruf. Kemudian beliau mulai menjelaskan tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim tadi ada bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Beliau menyebutkan lima tanda. Tanda yang pertama adalah jar, baik ya jarnya karena huruf jar, jarnya karena idhofah ataupun jarnya karena tawabi, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanda yang kedua tanwin, ya semua kata yang tanwin maka dia isim. Kemudian nida, setiap ada huruf nida setelahnya pasti isim. Kemudian al, setiap yang ada alnya maka dia isim. Kemudian setiap kata yang butuh disandarkan kepada yang lain maka dia adalah isim. Ja'a Zaidun, Zaidun adalah isim karena Zaidun disandarkan kepada ja'a. Zaidun Talibun, Talibun adalah isim karena Talibun disandarkan kepada Zaid. Begitupun Zaidun isim, dia disandarkan juga kepada Talibun, ya. Afwan, kalau mubtada khobar yang mustad adalah Zaidun ya, karena kalau khobar kan bisa isim, bisa fi'il kan. Taib. Kemudian setelah beliau selesai membahas tentang isim, beliau membahas tentang tanda fi'il ya. Jadi tanda fi'il ada banyak ya. Apa aja tadi? Beliau katakan bita fa'alta wa tatwayaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali, ya. Dengan ta yang ada pada lafaz fa'alta itu ta fa'il, kemudian ta yang ada pada lafaz atat itu ta ta'nis, kemudian ya yang ada pada if'ali atau ya mukhatabah, kemudian nun yang ada pada akbilanna itu nun taukid. Ini jadi tanda-tanda fi'il. Jadi tanda fi'il itu ada ta fa'il, ta ta'nis, ya mukhatabah, dan nun taukid. Kemudian setelah beliau menjelaskan tanda fi'il, beliau menjelaskan tanda huruf. Tanda huruf apa? Tanda huruf apa? Pokoknya yang bukan fi'il, bukan isim, maka dia adalah huruf. Makanya beliau katakan siwa humal harfu. Artinya yang tidak punya tanda fi'il, nggak punya tanda isim, maka dia adalah huruf. Contohnya hal, hal ini mewakili huruf yang bisa masuk kepada isim dan fi'il. Kemudian fi mewakili huruf yang hanya bisa masuk ke isim. Lam mewakili huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il, ya. Baik. Kemudian terakhir beliau membahas tentang perbedaan antara fi'il amr dengan isim fi'il amr. Kalau fi'il amr semuanya bisa ditambahkan nun taukid. Idrib, idribanna. Ukhruj, ukhrujanna. Tapi kalau isim fi'il amr dia selamanya enggak bisa dihubungkan dengan nun taukid. Misalnya soh sama hayyal. Kemudian apalagi yang untuk tahu? Misalnya amin ya. Amin itu kan namanya ismu fi'li amrin bima'na istajib, ya. Amin itu isim dia. Namanya isim fi'il amr dengan makna istajib, kabulkan, ya. Jadi demikian pelajaran yang kedua dari pembahasan Ashar Muyassar, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.